Jawatan Kuasa Pusat putuskan agihan kerusi, kata Amanah. Amanah berkata semua pengagihan kerusi untuk Pilihan Raya Umum ke-14 akan diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Pakatan Harapan yang dipengerusikan oleh Tun Mahathir Mohamad. Penjelasan itu disebut oleh Pengerusi Amanah Selangor, IR Izham Hashim, Sabtu lalu dalam satu kenyataan kepada Jom Channel. Tidak ada pemimpin parti mana pun boleh memberi kerusi kepada Amanah atau PBUM begitu sahaja, katanya. Beliau mengulas laporan Bernama pada 17 November lalu yang menyebut Parti Keadilan Rakyat PKR akan memberikan kerusi yang ditandinginya sebelum ini kepada Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan Parti Amanah Negara pada Pilihan Raya Umum ke-14. Walau bagaimanapun, Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dikatakan enggan mendedahkan jumlah kerusi yang akan terlibat. Perbincangan mengenainya masih berjalan dan telah 80% selesai, kata Azmin kepada pemberita selepas kenduri rakyat bersempena jelajah keadilan peduli rakyat di Ipoh Perak. Ketika PKR ditubuhkan pada 1999, PKR diberi kerusi yang dipertandingkan DAP dan PAS. Jadi sudah tiba masanya kita bantu parti baru seperti PBBM dan Amanah, kata Menteri Besar Selangor itu dipetik Bernama. Pada Februari lalu, Pengerusi Amanah Selangor berkata Amanah telah membuat keputusan untuk bertanding di kerusi PAS. Kini Amanah hanya perlu berbincang dengan Bersatu untuk pembahagian kerusi. Kita tetap akan lawan PAS. PAS perlu ingat bahawa Amanah sudah menggantikan PAS dalam Pakatan Harapan selepas PAS mengumumkan keluar dari Pakatan Rakyat, katanya dipetik Sinar Harian 15 Februari 2017. Amanah sudah bersedia untuk bertanding dalam pertembungan tiga penjuru melalui kerjasama dengan PKR, DAP dan PBBM dalam Pakatan Harapan. Di negara ini, mana-mana parti yang bersendirian memang sukar untuk menang melainkan wujudnya permuafakatan dan kerjasama dengan parti-parti lain yang lebih kuat, kata Izham. Kenyataan yang sama disentuh oleh pengarah strategi Amanah Dr. Zulkifli Ahmad dalam temu bual dengan DH Weekly pada 20 Jun lalu. Beliau berkata dinamika parti pembangkang telah berubah kerana wujudnya kerjasama antara parti-parti dalam membentuk dasar yang dipersetujui bersama. Kemasukan PBBM dalam Pakatan Harapan merubah persepsi rakyat yang dahulu sangsi terhadap maklumat mengenai keadaan negara yang disampaikan oleh Pakatan Harapan. Rakyat yang kini mendengar mesejnya daripada seorang yang pernah memegang tampuk negara selama 22 tahun. Kesimpulannya, pembahagian kerusi mesti bertujuan untuk memaksimumkan kemenangan. Ia mengenai memastikan sesiapa yang terpilih untuk bertanding mana-mana kerusi, dia boleh menang dan ia mestilah secara ikhlas dan kolektif diputuskan oleh semua, kata Zulkifli. Naib Presiden Amanah, Dato' Usam Musa pula berpendapat kebanyakan kerusi yang dimenangi PAS di Pantai Barat adalah hasil sokongan pengundi dari pelbagai kaum, terutama masyarakat Cina dan India. Bila PAS menang di Selangor, itu adalah multiracial support. Menang di Pantai Barat itu based on multiracial support. Bila PAS mengkhianati kepercayaan multiracial ini dengan berbagai kerena dan kembali kepada kepompong kemelayuan Islamnya, dia akan tinggal kosong. Ya, gerakan Islam akan marginalize and isolate balik, ya. Dan padahal non-Muslim dan multiracial society, multiracial voters dah menampung gerakan Islam. So ini tidak boleh dibiarkan kosong. Di situlah peranan Amanah sebagai parti Islam multiracial contemporary dalam politik negara, sebagai bersama untuk dengan parti lain menjadi mainstream, berada di tengah pentas politik negara, bersedia untuk membentuk kerajaan, bukan bentuk parti kerana nak dapat nak dapat kerajaan Tuhan dengan cara kalah. Ya, kita semua nak dapat kerajaan Tuhan, tapi kerajaan Tuhan dengan menang pun boleh. Banyak sejarah Islam lebih banyak menang daripada kalah. Rasulullah beberapa kali saja kalah. Apabila PAS kianat dan kembali ke pompong kemelayuan dan Islamnya, menjadi tugas Amanah untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan PAS, katanya dalam wawancara terus terang anjuran Invok Malaysia pada 6 November lalu. Beliau yakin dapat merampas 13 kerusi Dun Selangor yang dimenangi PAS pada Pilihan Raya Umum yang lalu walaupun berlaku pertandingan tiga penjuru. Walaupun PBBM dan Amanah masih baru,
Tetapi pemimpin kedua parti itu adalah terdiri daripada mereka yang telah pernah mentadbir negara dan lasak dalam perjuangan berpartian. Pengagihan kerusi hampir selesai dan tidak timbul PKR memberi kerusi kepada Amanah, tegas Izham. Apa kerusi yang kita bincang? Bincang di kalangan kami, kami dah jemput PAS masuk, dia tak nak masuk. Jadi apa yang dia sibuk tentang kerusi ni? Dia pun dari pun pimpinan dia, pimpinan atasan yang termasuk Haji Haji Hadi, dah cakap dah dia akan bertanding di mana saja termasuk kerusi DAP. Jadi dia tak ada ikatan dengan kita. Jadi kerusi-kerusi yang sekarang ni di PKR, tanding kerusi yang dia tanding ni, DAP akan bertanding kerusi yang dia tanding ni. Jadi yang tinggal kerusi PAS yang kami ganti sekarang dalam perkataan rapat, jadi kerusi itu kan. Tidak mustahil ini satu berita yang diputar oleh media untuk menimbulkan kesangsian penyokong-penyokong terhadap Pakatan Harapan.